Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin Ipin bikin waterboom saat banjir di rumah. Oke teman-teman, ini lagi banjir besar di rumah teman-teman. Jadi Upin Ipin akan buat waterboom yang keren saat banjir ya. Tuh lihat ya. Kampung Durian Runtuh sedang dilanda banjir besar guys, tuh ya. Oke teman-teman, sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini yang belum ya teman-teman, diklik subscribe-nya dan di like video ini. Oke, like ya. Nah, di sini tuh rumah Upin Ipin lagi kebanjiran teman-teman. Tuh lihat tuh. Waduh, kacau. Nah, gini kan enak rumah kita walaupun kemasukan banjir tapi kelihatan keren kan, kata Upin. Keren dari mana? Ya ampun, lihat tuh. Aduh. Betul tuh Aka, dan kita bisa main waterboom sepuasnya. Aduh. Kan kalau banjir itu kan airnya kotor ya. Ya enggak apa-apa sih, kan kita juga renang ya. Malah dibikin prosotan kayak gitu. Kawan-kawan Upin Ipin pun datang ingin membagikan sembako. Oke teman-teman, sembako itu kayak makanan, bagi-bagiin makanan saat banjir teman-teman mereka ya. Halo Upin Ipin, kami bawakan makanan. Wah, apa yang terjadi dengan rumah kalian? Kata Esan. Oke, Esan nyamperin teman-teman dan lihat rumah Upin Ipin, kenapa nih? Wah, makasih ya makanannya. Biasalah, mumpung banjir kami buat waterboom di rumah kita, kata Upin dan Ipin. Ini sombong ya, sekalian pamer. Betul, biar nggak bosan selama banjir. Jadi seru loh rumah kita ada ya waterboomnya gitu, kata Ipin. Wah, keren banget ide kalian. Wah, kalian emang hebat idenya ya, kata si Esan dan Mail. Wah, iya dong, Upin Ipin kan jenius. Ah, aku boleh nyobain waterboom ini nggak, Upin Ipin, kata si Fizi. Wah, si Fizi mau nyobain teman-teman waterboomnya. Ya, boleh sih, tapi bayar ya. Oke, tentu saja boleh. Lagi pula kalian sudah baik kasih makanan ke kita saat banjir. Wah iya teman-teman, mereka kan baik, jadi kita kasih gratis ya teman-teman. Jom, aku kasih tutorial. Kita kasih tour guide ya teman-teman. Jadi kita akan anterin, kita jelasin semuanya. Ini prosotan, ini waterboom, dan ini kolam renangnya. Kita lihat. Lebih baik kita ke prosotannya dulu. Nah Fizi, aku antar ya, aku jadi pemandu kamu. Jadi di sini tuh ada prosotannya Fizi nih, kenapa ada beca ya? Ini beca banyak banget ya ampun. Ini orang yang parkir beca yang di rumah kita kek. Lagi banjir-banjiran gini tuh keren banget ya banjir ya. Esan keren tuh Esan. Tuh lihat tuh ya prosotannya keren banget teman-teman. Wah, pastinya keren. Wah, sini-sini kawan-kawan lihat tuh. Wah, keren banget. Ada Elsa Projen ngapain duduk di sana tuh, ada Elsa Projen tuh teman-teman. Lagi nunggu ojek ya. Oke, di sini tuh ada prosotannya Fizi. Lihat tuh, prosotannya tinggi sekali. Kita akan naik ke Fizi sini nih deh. Jom ke atas, ini prosotannya. Oke, kita ke atas Fizi. Let's go. Prosotannya ada 3, cuy. Wah, keren sekali, guys. Wah, prosotannya mantap, teman-teman. Kita akan naiknya itu pakai jalan kaki. Dan di sini kita akan prosotan menggunakan ini, kawan-kawan. Ayo cepetan naik dulu, naik. Ayo, Mail, naik ya. Ayo naiklah. Oke, naikin kura-kuranya merasa. Cus, seperti ini kawan-kawan. Wah, biur. Mantap tuh, tuh. Wah, itu seru sekali. Tapi prosotannya biasa aja sih, kayak di waterboom biasa, kata Esan. Woi Esan, gak boleh julid. Wah Esan, komentar aja nih. Kan memang prosotan biasa. Kalau mau, jom kita ke prosotan berikutnya. Pasti lebih keren Esan, kamu gak bakal kecewa. Iya tuh, diajarin sama Upin Ipin. Ke prosotan selanjutnya deh. Let's go ke prosotan selanjutnya teman-teman. Kita lihat seperti apa nih ya. Nah ini prosotan kedua kami ya. Prosotannya paling tinggi yang pernah ada di Kampung Durian Runtuh. Wah ini jelas lah yang paling gede ya teman-teman. Wah tinggi sekali, aku jadi takut, kata Fizi. Ya takut. Tadi ini teman-teman protes ya, katanya gak asik. Biasa aja ya, ini malah bagus ya. Lah aku takut, ini malah menantang. Jom kita merosot lah, let's go, kata Mail. Oke teman-teman, langsung let's go ya teman-teman. Kita langsung buktikan kalau prosotan ini tuh seru ya teman-teman. Setinggi apa? Wah ini lebih tinggi sih guys, karena ada awan-awannya tuh, lihat awannya. Wah keren banget ini. Kita udah kayak sahabat. Emang kah sahabat sih, tapi tuh lihat azik. Melihat awan pemandangan. Keren ya kawan-kawan, azik. Kita langsung let's go. Ayo kawan-kawan mulai kita naik. Wih, let's go. Terus tinggi ini teman-teman, let's go kawan-kawan. Yuh, aku meluncur duluan. Oke merosot, tinggi sekali. Wah ngebut, wah ngebut parah. Wah kita sampai terbang. Wah salto. Wah, seru banget teman-teman.
Wah, keren. Aku suka. Itu meme. Kenapa ada kambing di sini, woi? Wah, lihat tuh ada mbak-mbak juga lagi duduk. Kamu suka yang menantang, Mail? Jim, kita perosotan terakhir yang lebih seru. Ya, sini, Mail. Let's go. Ada perosotan yang lebih seru lagi, Mail, di sebelah sini. Oke, ada opa juga tuh. Keren teman-temannya, aku juga suka ya teman-teman. Ini dia perosotan terakhir kita yang paling menantang. Perosotan naik turun, dia itu otomatis pakai mesin tuh. Naik turun, kiri kanan. Wah, ini mah kelewatan menantang. Ini emangnya aman Upin Ipin, kata Mail. Oke, kata Mail, ini aman gak ya? Gak tahu sih, menurut aku juga gak tahu ya. Aduh, gimana ya? Aman kok, walaupun kami belum nyobain sih, tapi pastinya aman, kata Upin. Oke, aman. Oke, aku akan mencobakan teman-teman ya. Let's go, aku udah gak sabar. Oh, mama, aku takut, kata Fizi. Aduh, Fizi takut. Kenapa Fizi? Gak boleh takut, Fizi. Ayo, let's go lah, Fizi, semangat banget. Udah Fizi, jangan takut, jumlah kita meluncur sekarang juga. Fizi, let's go. Let's get rich. Kok let's get rich sih? Apaan sih? Ayo let's go Ipin. Oke, meluncur sini. Kenaikin kura-kuranya. Let's go. Meluncur kawan-kawan. Wah, seru kayak gitu doang. Ya ampun, seru gak sih menurut kalian? Silahkan komen teman-teman. Tapi serem sih, seru tapi serem. Wah, oke, kita meluncur wah teman-teman ya. Seperti ini keadaan waterboom kita teman-teman tuh. Wah, wow, udah hanya prosesnya main biasa aja yuk, kata kawan. Lah, kita nyebur di sini. Ini lebih dalam, guys. Tinggal palanya doang. Di sini enggak. Ya ampun, ini dalam. Tuh, ya ampun. Ini serem banget ya. Oke, kita main seperti biasa aja nih. Di sini ada beca, coba kita tenggelamkan becanya teman-teman. Let's go. Coba kita coba. 3 2 1. Piu, biur. Ah, keren. Aku suka. Oke. Di sini ada air mancur, coba kalian ke sini dah. Tuh, pala kalian dingin nanti. Dingin. Wah, kayak adem sari. Wah, keren banget, guys. Jadi kita ke sini tuh. Di sini ada ember tumpah juga ya. Kawan-kawan, keren banget. Oke. Wah, kayak kita mainnya udah seru banget nih ya. Kita udah mencobakan 3 perosotan di sini, teman-teman. Menurut kalian gimana? Silakan komen di bawah ya, teman-teman. Apakah seru? Apakah enggak? Dan silakan komen apakah misalkan perosotan 3 ini mana yang paling seru? 1 2 3 perosotan mana ya, teman-teman? Menurut aku sih yang 2 ya, karena tinggi banget tadi ya. Aduh, udah nanya ya. Mereka pun bersenang-senang walaupun sedang dalam banjir teman-teman. Ya, walaupun dalam musibah banjir, kita harus senang-senang dan happy-happy teman-temannya. Jangan bersedih. Sayangnya Fizi tidak mau dengan perosotan waterboom karena takut Fizi teman-teman. Ya, Fizi gak berani naik perosotan teman-teman ya, karena ketinggian katanya. Tamat. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Oke, bye-bye.